lagi nungguin Kayup ini guys. Katanya sih dia ngajakin aku jalan, tapi dia belum datang, malah aku yang duluan nyampe. Halo, mau ke mana kak? Mau ke Jepang. Akhirnya. Rasanya ini ya kayaknya udah lama harusnya pergi. Oke. Aku ditraktir Kak Yupi. Perasaannya asik. Ditraktir Semker Tim J. Punya aku habis. Bagi dong. Yummy, enak. Oh nih ah. Sampai Jepang, aku dan Aya langsung bersiap-siap ke Makuhari Messe. Kami datang ke acara handshake single teacher-teacher, lalu di sana kami bertemu dengan member 48 Group. Halo, jadi sekarang aku sama Kak Yuki lagi ketemu sama salah satu member dari SMP. Nah, mumpung lagi ketemu, ya, mumpung lagi kita tanya-tanya dulu dikit. Ya, kita tanya-tanya mungkin tentang Gojek, ya. Tentang apa, kita belajar ilmu idol dengan sudah master masternya ya, kita tanya langsung ya. Okay. Sudah sang ini kan sudah lama jadi member. Kira-kira cerita apa aja sih keluh kesah? Iya, keluh kesah menjadi seorang idol itu gimana sih gitu kan. Aku pengen ngedenger gitu dari sendiri. Sai sho no hou ni nanka fan no kata ga nani ga ureshi ka っていうのが分かるまでが難しかったですね。けど、ファンの方の立場に立ってこういうこと自分がされたら嬉しいだろうなっていうイメージができるようになってからはすごく楽しくなりました。もし menurut saya sendiri gimana caranya bikin fans senang gitu kan? Iya, setelah handshake gitu kan. 一番喜ぶことは笑顔。Terus kan mungkin kalau misalnya handshake itu ada beberapa faktor yang mungkin bikin hati gak enak atau gimana gitu kan. Nah itu gimana sih caranya menanggapi itu dengan positif? ありますね。なんかあまり嬉しくない言葉をかける人もたまにはいるけど、けど時間をかけて私のために会いに来て、お金も払ってわざわざ嫌いなわけがないから、きっとこの人は私のことが本当は好きなんだっていう、なんで会いに来てくれたんだろうっていうのを考えたら、その何を言われても。感謝できるようになりました。terus kan dia sesuai kelima sudah sangat nomor 2. Nah terus gimana sih maksudnya perjalanan menuju ke sana dan apa ya maksudnya kayak gimana caranya bisa dapetin kursi ini になった時やっぱり絶対応援してくれたファンの方がいなかったら絶対に立てなかった場所が2位なので、本当に今2位として過ごせてる毎日がファンの方のからファンの方からの贈り物みたいで毎日が幸せです。皆さんもがインドネシアがジャカルタ、ジャカルタテアター、行きたい、一緒に歌って踊りたい。もう、coba tampil bareng, perform bareng di teater juga。Semoga bisa tercapai。私も好き。私もあ、そっか。いや、そっか。そっか。かわいい。
Kamisa. Terima kasih, senang sekali. Thank you. Belajar handshake dengan para member 48 group adalah sebuah pengalaman yang sangat berharga.
Setelahnya, kami juga jalan-jalan keliling Tokyo. Aha, aha, di mana?